hari ini kita belum menerima surat dari PT Liga Indonesia mengenai masalah jadwal. Mengenai masalah jadwal ini tentunya informasi terakhir berdasarkan dari Kongres PSSI bulan Mei nanti, tanggal minggu keempat ya, bulan Mei. Nah, kita masih menunggu keputusan dari PSSI, nanti itu baru disampaikan ke Liga, ke klub-klub gitu, baik Liga 1, Liga 2. Kalau estimasi pelaksanaan Liga 1 bulan Juni, setelah bulan Juni, 2 minggu setelah bulan Juni, baru Liga 2 pelaksanaan. Nah, terkait juga nanti mengenai teknis pelaksanaan, apakah itu nanti sama dengan skema Piala Menpora atau home away penuh, kita masih menunggu. Karena ini terkait dengan gimana tanggapannya Pak Akbar Alparuh? Iya, dengan terpilihnya ini mungkin barangkali ada semacam program-program yang sudah kita siapkan, Pak. Ya, baiklah. Sebelumnya terima kasih. Saya seperti kehormatan bagi saya dan bangga tersendiri bisa bergabung dan juga bisa memberikan menempatkan posisi dalam kuburan ya. SMI Satria Muda Indonesia, di mana hari ini tanggung jawab dan amanah diberikan oleh para pengurus dan juga dari Komda Provinsi Sumatera Selatan kuburan SMI untuk menakodai sebagai ketua. Dan pencak silat ini tersendiri adalah suatu hal yang memang budaya yang atau olahraga yang saya sangat minati ya, karena ini adalah jati diri bangsa kita dan juga memang harus selanjutnya kita melestarikan yang seyogyanya kita sebagai anak bangsa untuk menggaungkan jati diri bangsa kita yang kita silat. Ke depan ada beberapa program yang akan kami jalankan, salah satunya mungkin konsolidasi internal untuk pengurus SMI Kota Palembang. Setelah itu akan ada beberapa simulasi kejuaraan atau turnamen skala kecil yang akan kita buat dan akan lebih berkonsolidasi lagi dengan IPSI Kota Palembang dan IPSI Sumsel bagaimana bisa mengembangkan atlet-atlet IPSI atau yang sudah mengembangkan SMI supaya bisa berkiprah di kancah nasional maupun internasional. Oke, terima kasih.